Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sehat selalu untuk kita semuanya, teman-teman. Oke, pada kesempatan kali ini di Pasar Hewan Kebumen ini, teman-teman. Hari ini hari Minggu tanggal 3 Oktober tahun 2021. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe dan mendukung channel saya. Untuk teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe teman-teman agar tidak ketinggalan di video-video terupdate terbarunya. Oke, pada kesempatan kali ini ada pelen atau sapi PO jumbo ini, teman-teman. Jumbo ada dua ini untuk pagi ini. Ini agak galak ini yang satu ini, teman-teman. Bersih dan yang satu belum mandi ini. Oke, kita dari samping ini sangat besar sekali ini, besar, panjang dan tinggi ini, teman-teman. Jadi amati untuk tubuhnya sudah mulai ngisi ini, tapi belum full ngisi semua, teman-teman. Kakinya juga bagus-bagus, nanti kita mendekat lagi ini. Oke, pada kesempatan ini nih, yang dua ini ternyata sudah terjual dan dibeli oleh Mas Bowo Ketawang ini, teman-teman. Spesialis jagal di Pasar Hewan Kebumen ini. Ini sangat besar dan tinggi. Untuk tinggi itu kira-kira sama saya itu hampir sama, teman-teman. Ini sekitar 165 itu ada ini. Karena saya itu 170. Oke, untuk ekornya juga mantep, panjang sampai bawah. Kakinya. Oke, teman-teman, ini yang sini itu lebih besar dan mukanya khas dari peranakan Ongol Kebumen. Oh ya, untuk harga ini dibeli Mas Bowo dengan harga 50 juta ini, yang ini. Mantep ini, teman-teman. Tinggi, bagus. Ini tuh sampingnya ini, teman-teman. Lebih tinggi yang putih ini. Untuk bobot itu tadi tanya Mas Bowo, katanya belum ditimbang ini, teman-teman. Jadi yang putih yang ini 50 juta deal di Mas Bowo, dan yang satunya itu juga dibeli Mas Bowo. Dulu ini yang putih dulu ini, teman-teman, soalnya melenuk sekali. Jadi yang satu itu agak galak, teman-teman, jadi tidak bisa begitu dekat ini. Nanti coba cari posisi yang dekat. Ini jadi artis, ini jadi tontonan banyak. Untuk pagi ini karena jumboan hanya dua ini. Oke, yang ini 50 juta. Melenuk sekali, nanti kita expose yang satunya, teman-teman. Nah, ini yang satu ke R4. Yang ini belum dicoret, tapi sudah terjual dengan harga 47.500 ini, deal katanya Mas Bowo. Dan Mas Bowo sendiri mohon maaf tidak mau untuk di video, tapi saya sudah menanyakan secara langsung atau secara pribadi.
Ini juga belum ditimbang ini teman-teman. Tapi untuk perkiraan saya itu adalah 650 sampai 700, dan kalau yang sebelah sana itu 700 up. Mungkin mendekati ini. Nah, ini barusan dicoret dan ketemu Mas Bowo lagi. Ini fake, yang satu 50 juta dan yang satu 47.500. Oke, ini sangat jumbo. Punuknya juga bagus sekali, tidak roboh. Kayak Gunung Semeru ini katanya tadi. Agak galak yang satu. Yang ini yang kurang bersih, belum mandi mungkin dari sananya. Mantap teman-teman punuknya, dua. Bagus. Bisa diamati perbedaannya dari belakang. Ini jumbo ini teman-teman. Nah, nih kelihatan semuanya. Yang sebelah kanan itu belum begitu ngisi karena di bagian pahanya itu masih kosong ini teman-teman. Tapi juga cukup bagus, dari mukanya juga masih ras-ras PO ke Bumen. Kakinya juga masih aman. Jadi ini super teman-teman, harganya sampai hampir 100 juta untuk dua, total 97.500 ini. Nah, kita ke yang sebelah sini lagi nih, karena lebih tidak galak makanya kita lebih ke video ini. Perbandingannya teman-teman sama bakalan umur 1 tahun. Marem gue. Tuh tingginya luar biasa. Itu cuma setengahnya itu.